main tuh. Apalagi Bang, kalau joknya bilang, kalau mau pulang tuh sore kali, katanya. Kenapa? Udah mau bisa bawa sepeda motor dia, walaupun kredit belum lunas. Biar dibilang orang kampung ya, udah berhasil dia di Jakarta. Mending itu, mobil bekas main terus ya. Makanya aku tanya ke Tani Is, kau udah merasa di sini sebagai perantau atau sudah enggak lagi? Bagus ya. Itu, enggak lagi atau enggak? Enggak. Kita home, enggak. Bang. Kalau masih di Indonesia itu masih tidak merantau, itu home. Nah, itulah. Iya, udah pensiun di sini, udah 47 tahun aku di Jakarta ini. Jadi biarpun punya rumah di Medan, tetap merasa orang Jakarta. Jadi, walaupun kalau pulang ke Medan, sore juga. Oh, sore pasti. Bukan main tuh. Apalagi Bang, kalau joknya bilang, kalau mau pulang tuh sore kali. Kenapa? Udah mau bisa bawa sepeda motor dia, walaupun kredit belum lunas. Biar dibilang orang kampung ya, udah berhasil dia di Jakarta. Mending itu, mobil bekas main terus kan. Makanya aku tanya ke Tani Is, kau udah merasa di sini sebagai perantau atau sudah enggak lagi? Bagus ya. Itu, enggak lagi atau enggak? Enggak? Kita home, enggak. Bang. Kalau masih di Indonesia itu masih tidak merantau, itu home. Nah, itulah. Iya, udah pensiun di sini, udah 47 tahun aku di Jakarta ini. Jadi biarpun punya rumah di Medan, tetap merasa orang Jakarta. Jadi, walaupun kalau pulang ke Medan, sore juga. Oh, sore pasti. Satu hal, mengenai COVID tadi. Ini ada hal yang paling hangat dia. Masalah ivermectin. Apa yang ya. Kau dengar? Yang aku dengar, katanya memang betul. Mereka membuat itu, obat itu, tetapi tidak dikhususkan untuk COVID. Dikhususkan untuk cacing. Itu keterangannya. Padahal kemarin gembar-gembornya ini bisa membunuh virus juga. Jadi masih simpang siur. Sementara orang sudah mulai beli. Dan harganya tidak murah, Bang. Ternyata. 800-an ribu 10 biji. Sudah naik. Sudah naik lagi. Aslinya kan nggak segitu. Apa Mr. Taylor kita, Bang? Itu hoteler kita ini. Ah, marah-marah. Nggak bisa dicampurinya kalau udah pasang bebas. Orang kan manipulasi di mana-mana. Jadi aku termasuk suka ngumpulin ini tulisan ya. Yang lama maupun yang baru. Wah, ini kan dokter kampung-kampung is mana lah. Tabib, kalau abang biasanya tabib kampung gitu. Abang sekarang kan juga gitu. Jadi, abang tabib kampung, tapi aku berobat sama abang juga. Jadi itu hasil penelitian itu ada yang positif, ada yang kurang positif lah. Maksudnya kalau positif itu oh, untuk COVID itu memang bermanfaat. Jadi diteliti orang yang menderita COVID dibagi dua ya. Yang mendapat obat yang kau bilang tadi dan yang tidak mendapat, itu obat palsunya. Yang lain standar. Nah, setelah sekian dilihat apa perbedaannya. Nah, itu yang positif terlihat bahwa kelompok itu yang mendapat obat itu lebih baik. Kalau yang negatif, itu nggak ada hasil, dia lihat kan. Cuma begini, Is. Aku kan, makanya aku bilang tadi duluan dengan dokter kampungannya kan. Kalau ada orang bilang makan cengkeh bisa mengurangi batuk, makan nggak cengkeh? Silahkan, Bang. Hah? Makan lah. Makan kan? Siapa yang ngeliti? Itu kadang-kadang local wisdom, Bang. Ah, ini local wisdom itu kemulai dari situlah. Testimoni atau apa. Maksudnya begini, aku pikir kalau tidak mahal, tidak menurut kantong. Tidak membuat miskin lah. Tidak membuat miskin. Kedua, efek sampingnya kecil. Oh iya, iya, iya. Why not? Ini cengkeh tadi kan. Why not? Gitu kan. Nggak berhasil ya sudah, tapi banyak kawan-kawanku tak setuju karena dia ilmiah kan. Ilmiah ya susah. Ya. Cuma begini, kalau kau sekarang COVID dan jadi parah, masuk ke rumah sakit, ditawarkanlah semua obat-obat yang mahal itu. Ya misalnya
Aktemra itu kan. Aktemra itu kan indikasinya bukan untuk orang COVID, bukan pasang ventilator. Itu untuk radang persediaan. Oh gitu. Iyalah, Aktemra itu kan itu. Cuma dia punya efek terhadap biokimianya. Kalau orang diventilasi, dikasih mesin, supaya hilang, dikasih itu, bisa mesin, katanya. Teorinya. Sama aja dengan ini yang obat yang kau bilangin tadi. Kenapa gak diteliti? Dibiarin aja di rumah sakit. Artinya, kalau kau banyak duit, kan mau sembuh. Ya. Apapun dibayar, kan? Nah, ini sudah dicoba. Oh, kita coba lagi nih. Nah, itulah misalnya itu tadi. Ada lagi namanya sel punca. Itu paling 1-2 orang yang sudah dilaporkan tertolong. Tapi itu ditaruh. Ini anda saudaraku kena. Ratusan juta. Apa enggak? Udah mati miskin pun lagi. Ya, kenapa enggak diteliti? Terus keluarkan peraturan. Ini tidak perlu dikasih. Nah, ini kurasa di sini ada ambivalensi. Oke. Okay. Dari apa yang berwenang. Ya, ya. Kalau kita bilang lu kegamangan, Bang. Tapi betul, ya, ambivalensi. Ya, betul. Iya, kenapa enggak diteliti itu? Kenapa enggak disuruh teliti? UI ada dekannya. Ada dekannya semua. Kasih puja dia. Kasih. Tak usah banyak. 10 lawan 10 aja. 10 dikasih, 10 tidak dikasih. Bandingkan. Ini enggak. Menurut pengalaman di Surabaya ada satu sembuh. Mungkin juga enggak sembuh kan. Enggak ngerti kita. Itulah kalau aku orang kampung begitu cara mikirnya. Jadi kembali kepada obat yang murah tadi. Cengkeh misalnya. Why not? Ya, ya. Murah, tidak bikin kantong bolong, efek sampingnya sedikit. Tapi, nah, kita kasih tahu. Seperti sekarang ini obat itu indikasinya untuk binatang piaraan. Dulu dikasih izin, itu obat untuk binatang piaraan untuk mengeluarkan cacing. Untuk apa? Anjing dan kucing? Yalah, anjing lah biasanya di rumah kan. Lembu pun boleh kan. Ya, ya, ya. Dan tidak dimakan seterusnya, mungkin sekali ya, aja. Ya, ya. Kita kasih tahu. Kalau dia bilang, saya tetap mau makan, silakan. Sama seperti pulau kampung tadi kan. Iya kan? Sampai habis cacing di perut ya? Nah, sampai habis cacing di perut. Sampai. Kalau syukur-syukur kalau dia sembuh dengan COVID. Nggak rugi kok dia. Ini ditawarkan yang mahal-mahal itu. Dibilang, wah, ini harus penting. Padahal di luar negeri sudah dilarang. Tak boleh lagi, kan? Begitu. Hmm. Ya. Jadi, itulah aku rasa ini COVID ini kita lihat nanti. Yang jelas diteliti sekarang di Israel itu. Sama satu ada pabrik besar ini antivirusnya. Kita tunggu aja lah. Sebentar lagi 2-3 bulan itu keluar itu. Fase 3-nya. Jadi itu nggak ada kontroversinya. Nah, itu nanti pasti akan diminta diteliti lagi di Indonesia. Ya. Di fase 3 Indonesia gitu, berapa orang. Boleh saja. Lama bang, sampai kemari kita lihat aja sekarang. Pfizer sama Moderna aja belum sampai-sampai kemari. Oh iyalah. Jadi, lama ceritanya. AstraZeneca aja baru dimulai sekarang. Iya, itu kan bisnis. Banyak. Dari mana belinya? Cobalah. Banyak di dunia ini negara tidak sanggup beli vaksin. Di Afrika itu banyak. Tadi sudah kulihat di televisi, itu apa namanya, Afrika Selatan. Yes. South Africa ya. Itu kan dulu AstraZeneca banyak. Iya, iya. Iya. Ternyata sudah mulai memakai Sinovac. Sama dengan yang kita pakai. Wah, itu hebatnya itu. Kenapa itu? Ya nggak tahu aku, mungkin dia dapat kredit dari China. Lebih murah dan jangkauan bisnisnya kita. Iya, mungkin. Mungkin banyak pula pekerja-pekerja China di sana kan? Ya, who knows ya. Ya, jadi ini soal bisnis. Jadi sekarang di dalam negeri pun pabrik-pabrik berlomba. Nah, kalau datang obat yang murah seperti ini, terbukti betul, matilah pabrik besar semua. Jadi peranglah dia ini kan sebelum. Tapi kenapa tidak di nomor dua kan itu pertimbangan itu?
Ini manusiawi aja lah kita ya. Pertimbangan bisnis itu nomor dua kan. Pertimbangan kemanusiaan yang pertama. Itu kan kata kita. Banyak kali orang nggak ada kita. Kalah oksigen. Dimanapun hilang kan. Ya. Sudah mulai ngantri. Untunglah si Samatore yang tadi sudah aku bilang kan. Si Samatore yang meninggal ini orangnya memang pro kesehatan. Dia banyak CSR-nya untuk kesehatannya. Dia usahakan pabrik oksigen ini di banyak tempat itu jalan terus. Sekarang komoditi yang aduh bukan main lah, perlu kalau udah dikuasai orang lagi. Nah, itu dia tetap aja. Ya, tapi Bang memang bigangnya dokter ya. Apa betul? Tidak benar, benar 100%. Ada benar, mungkin itu membunuh cacing juga bisa membunuh virus. Pastilah. Pertanyaannya, ya, bisa dibuka di internet. Apa alasan orang meneliti itu? Kecuali kebetulan saya ditemukan lagi jalan-jalan, ketemu di kayak penisilin lah. Penisilin itu ketemunya secara kebetulan itu di roti itu ya, di laboratorium. Dia jadi pemenang Nobel. Kalau ini kan harus punya hipotesis. Nah, jadi ditulislah tagline hipotesis itu, bagaimana ini cara kerjanya setelah melihat penelitian-penelitian in vitro. Oke. In vitro itu kan tinggal dalam gelas, baru in vivo. Jadi itu ternyata singkat aja. Satu, dia punya property antivirus. Kedua, dia punya property antiinflamasi. Lain membunuh. Ini kalau dijabarkan lagi banyak ceritanya itu ya. Nggak disangka itu. Jadi persis tahunnya lalu lah mulai ini. Apa namanya? Cytokine storm. Iya kan? Itu bahasa ilmiahnya itu ya. Setelah paru. Mencegah nggak sampai terjadi itu. Nah, itulah yang pro-nya menunjukkan. Itu aja lah ya. Ya, aku hanya pengetahuannya dia nih. Obat itu, obat cacing itu kan masuknya ke perut. Sedang virus itu adanya di paru-paru. Kan dia. Iya kan? Dosisnya kan lain. Oh, dia bukan kayak apa itu? Apa yang kalau kita makan yang begini itu menjadi kita bisa buang feces. Oh, lebih kan dia masuklah. Ya, saya ini kan orang kampung lagi, saya lagi harus ya. Untuk yang ringan sampai sedang. Artinya, yang dirawat di rumah, ataupun di rumah sakit, tapi nggak pakai mesin, tidak di ICU. Kalau di ICU itu sudah berat. Di situ yang mesti difahami. Jika penyakit berat di dokter. Betul, ya, dipakai kalau tidak seizin di hatian. Dengan resep dokter. Iya. Itu pertanyaan kau tadi itu sebenarnya dijawab dia di Israel itu. Di sini. Hisap aja. Inhalasi ke paru-paru. 5 hari sembuh. Oh ya? Pertama diteliti 3 bulan yang lalu. Yang 29 masuklah ke fase sekarang uji coba. Yaitu fase 2. Nah, waktu saya tanya juga kawan di sini, kenapa kita tidak minta ke Israel supaya kita ikut di sini? Itu, waduh, bahaya kali diplomatik kita dengan Israel itu, kita tunggu aja. Mau lah, Amerika itu yang paling dekat. Makanya kalau orang tuh bilang, Bang, Pfizer sama Moderna itu ya diprioritaskan itu untuk Amerika. Karena hubungan mereka yang sangat dekat. Tapi kenapa tidak kita lupakan? Imagine desktop country. John Lennon bilang kan. Kalau udah wabah dunia, gak ingin langsung kan, bangsa dan ras. Kalau kau bilang begitu, aku juga bilang begitu. Jadi sebenarnya harus dipisah ya. Yang kau bilang dari Ani itu. Iya, betul. Di sana kalau untuk kemanusiaan pelicinya kan. Why not? Ya. Kita kan banyak punya filantropis-filantropis juga. Yang bangsa kita mencari untung banyak itu kan. Masih banyak. Iya, itulah. Iya,
Harsono. Nah, di situ lah kita, maka kita lihat dari beberapa yang kita baca, ini kita baca dan kita dengar lah ya. Sekarang entah kenapa pula di Indonesia ini sifat-sifat ini sudah agak mengabur. Misalnya begini, di kota kita pula itu Bang, gimana? Bisa pula mereka menjual apa yang sudah dipakai. Coba lah. Dia masuk tempor ya kan? Ah. Udah tuh obat, memasukkan obat. Apa sih yang ada di dalam pikirannya? Apa sih yang ada di jiwanya itu? Makhluk apa itu sejahat itu gitu?